Teman-teman, lihat nih aku punya apa? Miniatur pesawat. Ini pemberian papaku. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat. Kita juga akan belajar tentang permukaan bangun ruang. Siapkan pensil dan buku. Jangan lupa kita berdoa dulu ya, agar kita fokus. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Halo Angga. Halo Bastian, ada apa? Kamu lagi ngapain? Main yuk ke rumahku. Boleh. Lihat nih, papaku bawain aku oleh-oleh miniatur mainan pesawat. Wah, keren banget. Aku sibuk sekarang juga ya. Oke. Assalamualaikum, Bas. Angga, masuk nggak? Nih, coba kamu lihat. Wah, keren banget. Ini emang pesawat jenis apa? N250. Dibikin oleh orang Indonesia. Oh ya, emang siapa pembuatnya? Itu buatan Bapak B.J. Habibie. Papa. Kalian tahu tidak? Negara kita ini adalah satu-satunya negara di Asia
yang memiliki industri penerbangan sejak tahun 1946. Hasilnya, pesawat yang dibuat oleh negara kita itu diberi nama unik khas Indonesia. Ada yang namanya si Kumbang, si Belalang, si Manyang, dan juga Kolentang. Wah. Kerjasama dengan negara-negara Eropa dilakukan untuk memajukan teknologi penerbangan. Hasilnya adalah Gelatik, pesawat ringan multifungsi sebagai alat transportasi untuk daerah terpencil, pemberantasan hama pertanian, bahkan pesawat ambulans. Helikopter pun demikian, produk unggulannya adalah Puma dan Super Puma. Industri penerbangan Indonesia mencapai puncak kejayaannya di masa B.J. Habibie, toko penting yang berhasil memproduksi pesawat N250. Pesawat ini menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan diminati negara lain seperti Thailand. Seru ya, coba manusia bisa terbang. Kayak Superman. Sebenarnya, keinginan manusia untuk terbang itu sudah ada sejak lama, bahkan sejak tahun 200 sebelum Masehi. Buktinya, gambar peninggalan di langit-langit kuil Mesir kuno masih ada sampai sekarang. Wah, tapi zaman dulu masih belum ada pesawat. Ya, pesawat diwujudkan oleh Wilbur Wright dan Orville Wright. Mereka dipanggil juga dengan sebutan Wright bersaudara. Mereka mengamati cara burung terbang, memanfaatkan keseimbangan udara. Mereka kemudian dikenal dunia sebagai penemu pesawat terbang. Gimana sih, Pak, cara pesawat bisa melayang di udara? Jadi begini, Bastian. Mesin pesawat menghasilkan gaya dorong yang membuat pesawat melaju ke depan dengan kecepatan tertentu. Hal ini menyebabkan aerodinamik atau gerakan udara pada sayap pesawat terbang berbeda tekanannya. Tekanan udara di bagian bawah sayap lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap. Akibatnya, timbul gaya angkat yang lebih besar dari gravitasi bumi. Begitulah mekanisme atau cara pesawat terbang bisa mengudara. Rancangan sayap setiap pesawat itu juga berbeda, karena akan dibuat sesuai dengan ukuran, bentuk, serta tujuan dari pembuatan pesawat tersebut. Pesawat komersil yang biasa mengangkut penumpang, itu berbeda dengan pesawat tempur yang memang dirancang untuk kecepatan tinggi dan juga manuver yang lincah. Sayap adalah bagian terpenting dari pesawat terbang, karena sayap adalah penghasil gaya angkat dan juga tempat bergantungnya mesin. Kebanyakan pesawat juga menyimpan bahan bakar di sayap. Orang jadi udah bisa terbang seperti burung. Ya, pesawat terbang sangat diminati oleh sebagian orang karena dianggap sebagai salah satu alat transportasi yang paling aman saat ini. Dan pesawat komersil berukuran besar itu bisa mengangkut ratusan orang dalam sekali penerbangan ke luar negeri dengan waktu singkat. Tapi sayang, sekarang lagi ada pandemi COVID-19, jadi nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa naik pesawat terbang. Bisa, tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur kesehatan. Dan setiap calon penumpang itu harus mengikuti berbagai rangkaian tes untuk memastikan bahwa mereka itu terbebas dari virus. Oh, begitu. Kalian bisa buat pesawat kertas tidak? Bisa. Oke, kalau begitu, coba kalian buat sama-sama. Oke, sekarang kita coba balapan kertas ini, pesawat kertas ini. Jadi kita akan lihat jarak mana yang paling jauh. Bagaimana? Siapa takut? Oke. Oke. Teman-teman, kalian juga ikut ya. Jangan lupa catat di buku catatan kalian. Oke, sekarang kita akan ukur. Mulai dari
punya Angga duluan. Bastian, tunggu dulu. Sini, Bastian. Nah, sekarang kita ukur punya Bastian ya. Oke, Bastian. Tarik terus, Bas. Tarik. Terus. 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 Turunkan ke bawah. Tadi Angga 290 cm ya. Sekarang Bastian 300 cm. Berarti pemenangnya adalah Bastian. Hore, aku menang. Lain kali kalau balapan lagi, aku yang menang. Apalagi kalau pakai pesawat asli, pasti aku yang menang. Kamu udah pernah naik pesawat belum? Kalau aku sudah. Aku ke Ambon, nama bandaranya Patimura. Pernah dua kali waktu menengok kakek di Surabaya. Nama bandaranya itu Juanda. Kalau kamu pasti sering ya. Gimana kalau kalian menuliskan pengalaman kalian waktu berkunjung ke bandara? Pasti seru. Oke, ayo kita tulis, Bas. Nah, teman-teman, apakah di kotamu ada bandara? Yuk kita tulis di bukumu. Apa nama bandaranya? Di mana lokasinya dan apa saja yang bisa kamu temukan di bandara. Kalau teman-teman pernah naik pesawat, tulis juga pengalamanmu ya. Nanti kita baca sama-sama. Teman-teman, coba perhatikan kalimat berikut ini. Mobil ayah terbatuk-batuk, tempat di jalanan yang menanjak. Wah, mobil bisa batuk seperti manusia. Lucu sekali ya. Kalimat itu menggunakan majas personifikasi. Majas adalah kiasan personifikasi dianggap seperti manusia. Jadi, majas personifikasi adalah kiasan yang diberi kepada benda mati seolah-olah dapat bertingkah laku seperti manusia. Majas digunakan dalam kalimat agar kalimat lebih indah dan pembaca dapat menghayati kalimat lebih baik lagi. Gimana? Sudah selesai nulisnya? Nah, udah. Angga udah belum? Udah dong. Angga bacain ya. Boleh. Mbah Kakung dan Mbah Putri tinggal di Surabaya. Tahun lalu, aku dan keluargaku naik pesawat ke Surabaya untuk mengunjungi mereka. Kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Di bandara ada mesin check-in mandiri dan bisa mencetak boarding pass sendiri.
Setelah itu, kami memasukkan bagasi dibantu oleh petugas. Setelah menunggu beberapa lama, kami pun masuk ke pesawat. Tak lama, pesawat tinggal landas. Selama di perjalanan, semua penumpang dilarang menyalakan handphone. Jadi, aku membaca buku dan kemudian aku tidur. Ketika aku bangun, sudah tiba di Bandara Juanda di Surabaya. Bagus sekali, Angga. Karanganmu sungguh luar biasa. Detail sekali karanganmu. Iya, karanganmu bagus. Terima kasih. Oke, sekarang Papa punya tebak-tebakan buat kalian. Tapi cepat-cepatan ya jawabnya. Apa nama bandar udara di Bali? Aku tahu. Ngurah Rai, terletak di Denpasar. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Dan siapa yang bisa jawab, dialah pemenangnya. Apa nama bandar udara di Medan? Aku tahu, Kuala Namu. Yes, aku menang. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu macam-macam bentuk bangun datar? Ya, betul sekali. Bentuk bangun datar antara lain adalah persegi, segitiga, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajaran genjang, layang-layang, dan lingkaran. Kalian sebelumnya telah mengetahui bahwa alat transportasi yang kalian temui bisa saja menyerupai bentuk bangun ruang, bukan? Nah, bisakah kalian mengidentifikasi permukaannya? Lihat mobil box ini. Bisakah kalian tahu bentuk bangun datar apa di boxnya? Ya, betul. Bentuk bangun datar persegi panjang. Bagaimana dengan beca berikut? Bisakah kalian tahu bentuk bangun datar apa pada beca? Ya, betul. Permukaan roda beca berbentuk bangun datar lingkaran. Sekarang, perhatikan alat transportasi di sekitarmu. Bisakah kamu mengidentifikasi bangun ruang lainnya di permukaan kendaraan? Catat di buku tulismu ya. Teman-teman, perhatikan gambar bak truk berikut ini. Amati dengan baik kondisi bak truk terbuka atau tertutup. Kita akan membuat miniatur truk dengan membuat bak truknya terlebih dahulu. Jika bak truk memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 6 cm, berapa luas kertas karton yang kamu butuhkan untuk membuat seluruh bak truk? Ikuti langkah penyelesaian berikut. Perhatikan kembali bahwa bak trukmu terbuka di bagian atas sehingga luas bak truk tanpa tutup. Jadi luas kertas karton yang kamu butuhkan untuk membuat seluruh permukaan bak truk adalah titik-titik sentimeter persegi. Apakah kalian sudah paham penjelasan ini? Mari dihitung sesuai rumus yang tertera di layar. Jangan lupa ditulis di buku catatanmu ya. Thank you.
Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang sejarah pesawat, siapa penemu pesawat, juga tentang pesawat N250 buatan Pak B.J. Habibie. Selain itu, teman-teman juga telah menuliskan pengalaman di bandara udara. Serta belajar apa saja nama bandara udara di Indonesia. Sedangkan untuk numerasi, kita sudah belajar mengidentifikasi bangun ruang datar. Serta bagaimana menghitung luas. Apakah teman-teman sudah paham? Teman-teman kelas 6 keren sekali sudah belajar hari ini. Belajar terus di rumah ya, dan ikuti episode selanjutnya besok.